Oke, sekarang kita sudah berada di Mochilok bersama owner Mochilok. Oh, weh. Halo, halo. Kang, ya. Sebagai owner Mochilok nih, kapan sebenarnya Mochilok itu berdiri, Kang? Aduh, kalau tepatnya sih saya lupa lagi. Oh, lupa. Ya, karena saya ngeberdirinya itu sudah kayak anak kecil lah. Jadi berdiri langsung. Oh, gitu. Ayo, berdiri. Oh. Gitu, jadi langsung meraba-raba dulu. Jadi berdiri itu sangat lama. Sangat saya lama. Mendirikan itu sangat lama sekali. Karena saya awalnya itu merangkak dulu dari bawah. Dan saya nggak tahu itu tempatnya kapan gitu ya. Karena saya waktu itu masih kayak bayi. Oh, gitu. Jadi saya tidak tahu kapan itu berdirinya. Jadi saya tidak tuliskan tanggal dan waktunya. Dengar-dengar Mochilok udah ada di berbagai macam tempat ya? Oh, tentu. Bahkan yang di kampung dan di desa. Oh, gitu. Kan ada lagunya. Kayak badminton. Ya, Mochilok di mana-mana. Oh, kayak gitu. Itu lagunya. Iya, betul. Ya, jadi saya mah ya ini lah langsung. Oh, ya, itu meja beresin dulu. Ya. Ya. Gimana ini? Pesan lagi. Loh. Sehat? Alhamdulillah. Jadi sebenarnya yang punya Mochilok itu siapa? Ah, atau yang tadi? Bukan, Gusti Allah yang punya. Oh gitu? Saya cuma dititipin aja. Soalnya itu kacau ya kerjanya itu. Oh, iseng aja. Oh, iseng. Ini kan mau nanya-nanya. Mochilok itu kapan sih? Dari kapan Mochilok? Mochilok kalau berdiri sih udah lumayan lama ya. Udah lumayan kalau orang udah cangkel berdirinya. Berdirinya dari Juni 2012. Oh, Juni 2012. Yang saya salut dari Mochilok ini adalah Mochilok itu pelopor mochi es krim di Bandung. Mantap. Dan cilok bakar. Karena sekarang itu udah banyak ya, kayak mochi es krim itu udah banyak. Oh, cilok yang dimacem-macemin juga banyak. Tapi yang pertamanya itu cuma ini. Mochilok ya. Mochilok itu kalau nggak salah mah ada di beberapa tempat. Ada di mana aja? Sebenarnya kalau sekarang sih kita kalau pusatnya di sini ya di Sekolah. Kalau cabangnya kita ada di Cianjur. Terus kalau selebihnya sih kita jual online. Kalau berupa kedai tinggal dua. Soalnya saya juga salah satu penggemar Mochilok dari pertama kali berdiri. Terus ini kan saya lihat ya tadi ada penghargaan-penghargaan gitu. Itu teh penghargaan apa aja? Itu penghargaan nggak tahu ya apa ya. Sebenarnya mah saya nggak patut dihargai. Cuma kebenaran aja itu. Oh, acara apa itu? Dulu saya sempat ikutan Wira Usaha Mandiri tahun 2014 ya. Alhamdulillah dapat juara satu nasional. Oh, mewakili Jawa Barat. Nasional? Indonesia? Indonesia. Saya sebenarnya tahu, tapi apa? Biar rame aja. Peruntukan ya. Kamera itu. Nah. Hah, masa? Oh iya, saya pernah dengar juga sih berita ini. 2012 ya? 2014. Oh, 2014. Terus apa lagi, Ap? Itu tuh ada beberapa ya? Cuma ada yang dari gubernur. Oh gitu? Yang lainnya mah ya, kalau saya disebutin lah. Oke. Ada tips dan kiat-kiat nggak untuk pengusaha-pengusaha muda, yeah, biar mereka tuh termotivasi gitu? Tipsnya apa ya? Sebenarnya kalau usaha mah simple ya. Yang penting mah action, learning by doing. Setelah action nanti kita tahu kita bakal ngelakuin apa aja, yang kurang apa. Biar yang susah itu sebenarnya action. Banyak yang pengen usaha-usaha tapi actionnya nggak ada, yang jalan-jalan. Kayak kamera ya. Kalau kamera enggak di actionin, enggak jalan-jalan. Iya. Baiklah. Kalau begitu, cuma itu aja. Itu aja mau ditanya. Bentar lagi. Bentar aja. Oh, siap. Konten YouTube mah kalau lama-lama di skip nanti kalau ada iklan. Itu dulu perjumpaan dari kita. Kemana lagi ini? Berapa? Kemana lagi sini? Ini jadi patung lagi. Patung lagi. Kan tadi jadi siapa? Saya kerja aja nih. Jangan lama-lama. Siap. Enggak, itu penutupannya. Ya, lanjutin aja. Baiklah, itu tadi perbincangan kita dengan pemilik dari kedai Mochilok. Jadi kalau ada yang mau ke Mochilok, langsung aja datang ke sini, ke Sekeloa, atau bisa pesan online. Sampai jumpa di Pakai HP Production produksi berikutnya. Ciao, jangan lupa subscribe channel kita ya.
Kamu mah telat. Kenapa? Acaranya udah beres. Udah hujan. Cimahi hujan. Apa? Cimahi hujan. Motornya businya mogok. Aduh. Paksa dipakai itu dulu, alam pelan. Banyak alasan kamu. Serius. Tiba-tiba basah baju.